Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini pagi jam berapa? Jam 9. 9 pagi. Kita memberangkat ke Makassar. Ada acara pengantin yang mau saya datangi, teman-teman. Terus lanjut hari Rabu malamnya itu jamaah haji kloter 2 dari Kabupaten Sopeng. Insyaallah sudah sampai dan ibunya ini mau dijemput. Nah, masih di Pangkajene. Di belakang lagi makan. Karena tidak makan pas tadi berangkat. Jadi kita singgah di Pangkajene makan. Mau beli cemilan tapi tidak ada yang mau turun di Galapuang. Saya juga tidak tahu mereka mau makan apa. Jadi jadilah kita diam-diaman di mobil. Akhirnya si anak saya yang sulung lagi keluar beli. Tidak tahan mungkin mau makan cemilan di mobil tapi yang tidak ada yang mau singgah belikan. Jadi dia yang turun beli. Sempat sih bertengkar dengan adiknya. Dia tidak mau belikan adiknya. Aduh, susah anak-anak. Nah, ini di belakang lagi makan karena kita memang bawa buras. Tuh, batuk sekali. Mau disuruh minum obat. Nanti singgah dulu belikan Ambroxol di depan sana di apotek HS. Oh, itu di depannya HBS ya. Makan dulu baru minum obatnya nanti. Saya dulu mau ke sana teman-teman beli obat. Ini depan sisa berapa? 20 meter. Ternyata ada toko obat, anu apotek. Obatnya sudah kita beli. Ambroxol 3000 obat batuk. Ini lagi makan. Salahnya dia malas makan. Nggak tahu kakaknya sudah beli kah? Di kota Pangkajene. Siap-siap ke Makassar. Kita tidak lewat kota, teman-teman. Kita tidak masuk kota, kita memutar ke arah Bacu Kiki. Jadi ujungnya nanti jalan ini akan tembus ke Terminal Induk Parepare. Jadi langsung Terminal Induk. Sisa 2 kilo sudah masuk baru. Jadi kita tidak masuk ke kota, melewati keramaian kota Parepare. Saya malas masuk macet katanya. Mau cepat-cepat sampai di Makassar. Ini Pasar Rakyat Bacu Kiki. Pasar Rakyat di Bacu Kiki. Hari
ini lumayan ramai Parepare. Karena sekolah tidak hilir mudik karena memang lagi liburan sekolah. Pertigaan kita belok ke kiri, ngikuti aja jalur yang garis-garis kuning di tengah itu jalur nasional. Nanti kita lanjut. Pare-pare tiba-tiba hujan basah, hujannya lumayan deras. Dan di Bandung ya hujan teman-teman, bolehlah gerimis ya, hujan deras ya juga panas mendung. Ini 3 hari Sulawesi Selatan sudah diguyur hujan. Di sekolah saya malah banjir, masuk air selutut. Sudah dekat dengan terminal depan. Sayangnya hujan. Sudah belokan masuk terminal induk. Pare-pare. Kita sih sebenarnya tidak masuk teman-teman, cuma lewat pinggirnya saja. Kalau kita depan ini belok kiri itu masuk terminal induk. Sayangnya sepi, hampir tidak ada aktivitas salah terminal. Jalan Trans Sulawesi Pare Makassar. Kita sudah siap-siap meninggalkan kota Parepare. Di belakang Cantika Putri Wangi sudah mengantuk. Lampu merah guys. Jadi lampu merah. Nanti belok kiri ke Kabupaten Baru. Ini lama juga lampu merahnya. Oh, ada CCTV. Saya mau maju, ada CCTV. Lama juga. Orangnya robot. Ya. Sudah. Sudah masuk jalan Trans Sulawesi. Kosok lini kotor depan ini teman-teman, Masjid Raya Mangkoso yang berhadapan dengan gedung pesantren DDI di Mangkoso. Kita sudah di jantung kota Mangkoso, Kabupaten Baru. Pesantren. Kantor pengurus. Ya, kantor pengurusnya kan. Terjat ya. Nah, ini Masjid Raya. Dilewati Takalasi, hujan lagi. Perjalanan yang
Perhatikan guys, sudah panas hujan lagi. Hujan lagi, lumayan deras. Pangkep. Kalau enggak ya Pak kilone. Rasanya. Kita menuju Makassar lewat belakang Moncong Loe, karena kalau lewat Simpang 5 Bandara kayaknya macet karena sekarang sudah jam 2 siang. Kita tadi berangkat kan jam 8 lewat. Lama sih di jalan karena saya beberapa kali singgah. Pas ini sampingnya bandara. Bandara kayaknya tidak ada penerbangan. Hujan selama perjalanan tadi, kadang panas, mendung, hujan, ini hujan lagi. Makanya kita lewat belakang saja biar lebih cepat sampai ke rumah di Moncong Loe Lapara. Itu dari rumah ke Makassar itu sisa berapa ya, sudah sampai 10 menit sudah sampai di BTP Antang, karena di belakang sekali ini di belakang sudah tepar. Cewek saya di belakang sudah tepar guys, capek motor naik mobil seharian. Yang kameramennya ya ini masih kuat. Dia yang mau sekali ke Makassar lebih cepat karena liburan sih di pesantren sampai hari Jumat. Depan kayaknya masih ada 10 kiloan perjalanan kita teman-teman. Kalau ngambil rumah bagian Maros Makassar, kalau tidak mau terlalu macet ya bagian Moncong Loe di belakangnya BTP, karena akses ke situ ya bisa dari BTP masuk, Pasar Daya masuk, bisa juga dari yang
bisa lewat ini dari Maros Batang AC, itu lebih cepat lagi. Bisa juga kalau ke Makassar via Camba, bisa juga masuknya di Bantimurung belok. Cuma jalanan itu belum pernah saya lalui. Kapan-kapan saya lalui, kata teman saya kemarin yang lewat situ, katanya sudah bagus, sudah cor beton semua, sudah ramai. Cuma mungkin kalau malam agak-agak sunyi sih. Termasuk di sini kalau malam jam 10 ke atas, itu beberapa titik sudah sunyi. Tapi aman sih menurut saya, karena sejauh perjalanan itu sudah banyak rumah, tidak ada yang terlalu berjauhan antar rumahnya, jadi kalau menurut saya aman sih. Lagi sudah menjadi jalur alternatif paling utama di sini masuk ke Kota Makassar, selain lewat daya atau lewat tol. Nah, ini alternatif. Bisa dilihat ini sudah ramai lancar kendaraan di daerah sini. Perumahan sini banyak sekali. Jangan merugi. Banjir guys, ada genangan air. Pak Wali Kota Makassar bilang bukan banjir tapi genangan. Memang sih di sini tidak ada saluran air besar. Ah, ternyata banyak genangan-genangan air di kawasan ini. Semakin deras hujannya teman-teman. Depan ini lampu merah. Belok kiri. Lurus. Kita mau lurus. Itu lebih cepat ke rumah teman-teman. Kalau ke kanan itu ke Vindaria dan BTP Makassar. Kalau ke kiri itu Moncong Lebulu. Kita mau lurus saja di sini teman-teman, lebih cepat sampai ke rumah. Bisa 1 kilo sih. Ini puskesmas. Puskesmas Moncong Loe, terus SD juga sampingnya. Depan ini perumahan Pesona Pelangi Regensi. Presiden Regensi. Pesona Pelangi sih. Ya, Pesona Pelangi. Regensi itu tempatnya lebih tinggi, nggak bakalan banjir di situ. Memang tinggi, kayak bukit-bukit ya tempatnya. Oke. Ke kanan, ini akses menuju Makassar juga. Langsung tembus ke Antang lewat Waduk Nipa-Nipa aksesnya. Jalanan di sini teman-teman sudah di aspal semua, mulus. Sekitar 500 meter depan itu kan ada Alfamart. Nah, di situ perempatannya. Kalau lurus ke Makassar, kalau ke kanan ke BTP, kalau ke kiri itu ke Kabupaten Goa, ya ke Patalasang Goa. Depannya aja ini sudah banjir. Kalau di bagian belakang nanti kompleks kita di Blok O, mudah-mudahan tidak banjir. Blok O. Masih ada Ali. Kita sampai di saat hujan deras.
terus ki saja. Bisa juga sebenarnya lewat sana. Kita lewat sini saja deh. Berbelok-belok masuk. Ini masih di blok apa nih? Blok B. Blok D. Saya juga kurang hafal di sini depan. Ini blok J. Blok J mentok. Belok ke blok N. Nah, ini blok N. Penuh misolokannya blok N. Tuh. Sudah penuh. Kencang guys. Blok. Banjir lalu di sini. Banjir lalu di situ blok N. Nah, di rumah nanti aman. Blok. Kita masuk ke blok O. Penuh Tommy Solongan sebelah di blok. Oke, sampai di rumah.